Hai sana Bukit Tinggi, nah kali ko tim Bukit Tinggi nio makan-makan menggunakan vlogger card yang ada di Singgah Desa Sawah. Terima kasih banyak-banyak untuk Singgah Desa Sawah lah memberikan vlogger card untuk tim Bukit Tinggiku. Nah, vlogger card ko merupakan kartu untuk vlogger-vlogger yang ada di Sumbar sana dan ketentuan yang berlaku tertera di kartu ke sana yo. Langsung masuk deh yo betah wak di siko sana. Karena pemandangannya ku memanjakan mata bana sana apole sana sore-sore. Kemarin deh mancelak sunset di siko juara bana sih. Nio di luar duduk mau di dalam, mantap. Nah di siko lah ada berbagai macam makanan dan minuman yang akan wak cubo sana. Nah menu pertama yang wak cubo itu Tom Yum Seafood dari Singgah Desa Sawah. Wih, caliak lah ke sana. Ada jamur, ada udang, ada bihun di dalamnya. Pas di mulut, deh, seger sana rasa asam dan padehnya tuh, deh, benagi sana. Bumbunya kok gak terlalu pekat ya sana ya. Tambah udang dan jamurnya saling melengkapi. Apalagi ada nasi, yang pastinya bikin kanyang. Kalau sana ke Singgah Desa Sawah, jangan lupa pasan Tom Yum Seafoodnya kok. The best recommended untuk sana cubuan. Minuman yang pas lagi sunset ke adalah Singgah Desa Sawah Sunset. Wih, mantap lo minumannya sana. Bapayang-payang pulo. Mari ya cubo. Iko kok asam-asam manis sih. Cocok untuk di sore-sore hari. Yang bikin seger. Nah, selanjutnya ada pisang goreng ange-ange sana. Ande, koyo lama sore-sore makan pisang goreng goda dole do. Apole di kawanan Jokopi asli anak senja banget. Pura-pura sempurna sampai kepada jiwa yang bersedih. Nah untuk sana yang ingin bersenja kayak awak kok, langsung saja ke lokasinya Singgah Desa Sawah yang ada di Jalan Raya Pakan Kami. Karena sikap pemandangannya mantap sana, makanannya lama-lama loh. Jangan lupa ya sana.